السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الدراسة سامسونج سسائل الدين سؤال أقول بدي معه مبين اللي استمسك على الدكتور سالم على مثل بعد ويا حركة من كل عشاء سبت الأول كل عشاء من بواكن من أستاذ محمد فهمي محمد تاريو حديث بابو إمام نووي dan untuk dramatik dari pusat itu oleh yang berbagai Ustaz kami Sari tajuk hukum bertawasul dan bertawal. Jadi sebenarnya kita berdua dengan berapa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawa'iha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi kulli lamhati wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yasir wa la tasir bi tambin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim azim amma ba'du. Yang saya muliakan tuan pengacara majlis, tuan-tuan imam, tuan-tuan muazin, tuan nazir Masjid Al Hasanah dan juga barisan ahli jawatan kuasa masjid. Seterusnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ialah tetamu-tetamu Allah yang hadir di rumah Allah pada malam yang begitu mulia, malam Jumaat yang diberkati dan malam Jumaat yang diangkat doa oleh Allah Subhanahu taala. Moga-moga kehadiran kita akan mendapat limpah rahmat daripada Allah Subhanahu taala sebanyak-banyaknya. Yang pertama-tamanya sama-sama kita merafakkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu taala kerana kita masih lagi diberi umur yang panjang sehingga kita dapat bertemu dengan tahun baru hijrah 1441. Kerana ada di antara mereka tidak sempat bertemu dengan hijrah 1441 setelah mereka dihijrahkan oleh Allah ke alam barzah. Jadi kesempatan waktu yang Allah bagi kepada kita untuk kita memperbaiki amal-amal yang kita persembahkan di hadapan Allah, untuk kita memperbanyakkan beristighfar, bertaubat kepada Allah di atas perlakuan dosa kita yang terlalu banyak. Kemudiannya untuk kita menambah ilmu pengetahuan, kerana dengan ilmu sajalah yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu taala. Sehinggakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkasalam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang nak diberikan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menguniakan kepadanya kefakihan, kefahaman dalam urusan agama. Moga-moga kita akan senantiasa mendapat pemeliharaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Pada malam ini yang nak kita bincangkan ialah dua perkara, iaitu tentang hukum bertawasul dan hukum kita bertabaruk. Sebelum itu kita nak tahu dulu apakah itu tawassul, kerana ini seringkali disebut oleh orang ramai tanpa kita mengetahui maksud daripada tawassul itu. Tawassul ini berasal daripada perkataan wasilah, iaitu perantaraan. Tawassul adalah memohon datangnya manfaat, kebaikan atau dihindarkan daripada kemudaratan daripada Allah dengan menyebut nama seorang Nabi atau Wali
sebagai tanda memuliakan, yakni ikram kedua-duanya, dengan disertai keyakinan bahawa yang mendatangkan bahaya dan manfaat secara hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa Taala semata-mata, bukannya makhluk yang kita jadikan perantaraan. Baik. Dalilnya, kerana Al-Quran sendiri yang menyebut tentang keharusan bertawassul itu, di mana Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang boleh menyampaikan kepadanya. Carilah satu perantaraan yang boleh menyebabkan kita sampai tujuan matlamat kita sampai kepada Allah. Malah di dalam hadis, baginda Nabi SAW sendiri mengajarkan cara bertawassul sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ta'ala, siapa yang ketika keluar untuk melaksanakan solat, kita keluar daripada rumah, kita berjalan untuk melaksanakan solat, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin 'alaik wa bihaqqil mamshawi fa inni lam akhruj asharun wala bataran wala riya'an wala sum'ah kharajtu ittiqa'a saqatika wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tanqazani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan hak orang-orang yang memohon kepadamu dan dengan hak langkah-langkahku. Ini tawassul. Bahawa sesungguhnya aku tidak keluar dengan keangkuhan, tidak dengan kesombongan, tidak dengan riak mahupun sum'ah. Aku keluar kerana takut kepada kemukaanmu dan mengharapkan keredaanmu semata-mata. Aku memohon kepadamu untuk menyelamatkan diriku dari api neraka dan mengampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Ini tawassul yang diajar oleh baginda Nabi SAW, iaitu bertawassul dengan orang-orang mukminin, sama ada mereka yang telah pun wafat, telah pun meninggal, ataupun yang masih hidup. Maka nescaya Allah mewakilkan 70 ribu malaikat yang memohon keampunan untuknya, dan Allah menghadap kepadanya dengan zatnya sehingga dia selesai daripada solatnya. Ini di antara doa yang begitu baik. Kita nakkan pengampunan yang didoakan oleh 70 ribu malaikat. Ijma' ulama, fuqaha telah ijma' bahawa bertawassul ataupun beristighasah dengan Nabi dan para wali adalah mubah, iaitu dibolehkan dan dianjurkan sama ada mereka masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ini adalah kerana tawassul pada hakikatnya adalah menjadikan sesuatu sebagai perantara supaya doa dan permohonan dapat dikabulkan oleh Allah dengan segera. Saya teringat sebagaimana Habibuna Allahumma salli ala sayyidina Habib Syekh Al-Sagaf. Habib Syekh Al-Sagaf, dia cerita tawassul ni mudah, tuan-tuan. Tuan-tuan nak beli kereta, nak beli Camry. Nak beli Camry. Camry dibuat di mana? Jepun. Tuan-tuan pergi ke Jepun, order Camry. Ataupun tuan-tuan melalui ejen dia dekat sini, mana dulu cepat dapat? Apakah pergi ke Jepun order direct ataupun melalui perantaraan ejen dia tu? Mana satu yang cepat dapat? Mestilah melalui ejen dapat. Inilah tawassul. Kerana man arafa nafsahu arafa rabbah, siapa kenal diri dia kenallah kepada Allah. Kita tahu tak kita ni siapa, tuan-tuan? Kita ni orang banyak dosa, orang yang banyak maksiat, orang yang jauh di sisi Allah. Maka seseorang yang dekat dengan Allah itu senantiasa mendoakan untuk kita, membantu kita doa kepada Allah Subhanahu Taala. Dan orang-orang soleh pada para nabi itu, mereka hidup di dalam kubur dan mereka mendengar
apabila kita menyeru nama mereka, tetapi bukan kita minta daripada mereka, tetapi mereka turut berdoa kepada Allah dan doa mereka sangat-sangat makbul. Contohnya tuan-tuan, tuan-tuan ini orang-orang biasa, kita ni orang kebiasaan, orang bukan orang kenamaan. Nak jumpa Tengku Sultan, terus pergi atau pakai PA? Pakai PA lah bang. Itu pun pakai PA pun belum tentu dapat jumpa. Itu di antara tawasul. Baik. Di antara sahabat yang bertawasul dengan Nabi ketika hidupnya baginda Nabi SAW. Rasulullah, sebelum Rasulullah dilahirkan, sudah ada orang yang bertawasul kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah dilahirkan ketika hidup, tetap juga ada orang bertawasul dengan Nabi. Sehinggalah Rasulullah wafat, tetap juga sahabat bertawasul kepada Rasulullah. Sayyidina Uthman bin Hunayf berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan datang pada baginda seorang lelaki yang buta. Ada seorang lelaki yang buta datang kepada Rasulullah, maka dia mengadu penglihatan dia yang buta. Dia buta matanya. Maka dia berkata, ya Rasulullah, aku tidak mempunyai pembantu untuk memandukanku berjalan dan aku juga ditimpa kesempitan. Maka Rasulullah bersabda, pergilah ke bilik air dan ambillah wuduk. Lalu dia berwuduk, kemudian solatlah 2 rakaat, kemudian bacalah doa, Allahumma inni as'aluka wa atawajuhu ilaika binabika Muhammadin nabi rahmah. Ya Muhammad, sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Inni atawajjahu bika ila rabbika wa yujalli li an basari. Allahumma syafina fiyya wa syafini fi nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dan bertawajuh kepadamu dengan hak nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku bertawajuh denganmu kepada Tuhanmu agar dibukakan mataku. Ya Allah, berilah dia syafaat untukku dan berikanlah aku syafaat. Sayyidina Uthman bin Hunayf berkata, demi Allah, maka tiada berpisah kami dan tiada juga lama selepas peristiwa itu berlaku sehinggalah masuk seorang lelaki seolah-olah dia tidak pernah buta selepas itu. Ini orang yang bertawasul dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah daripada Imam Al-Utbi, di mana dia telah berkata, adalah satu ketika aku duduk di samping kubur Nabi. Maka datang seorang Arabi mengucapkan salam kepada Nabi dengan katanya, salam sejahtera ke atasmu wahai Rasulullah. Aku telah mendengar Allah berfirman, firman daripada Allah SWT di dalam Al-Quran, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul wastaghfara lahumur rasul wajadullaha tawwabar rahima. Dan kalaulah mereka ketika menginanya diri mereka sendiri dengan membuat dosa dan kesalahan datang kepadamu wahai Nabi. Ini kata Allah, orang yang menzalimi dirinya pergi kepada Rasulullah, pergi ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapat Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani. Yaitu Rasulullah akan memohon keampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan aku telah mendatangimu dalam keadaan memohon keampunan daripada segala dosaku dan mengharapkan syafaatmu kepada Tuhanku. Ini di antara orang yang pergi ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Utbi meneruskan ceritanya, kemudian dia berpaling meninggalkan makam Rasulullah, tiba-tiba dua mataku mengantuk, lalu aku bermimpi melihat Nabi di dalam tidurku dan baginda bersabda kepadaku, wahai Utbi, segera pergi menyupa Arabi itu dan khabarkan berita gembira kepadanya bahawa Allah telah mengampuninya. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, kalau pergi ke kubur Rasulullah, minta Rasulullah doakan keampunan untuk kita. Sehingga kan disebutkan Imam Utbi ini, ya, dia pergi ke kubur Rasulullah ketika itu
Dia mendengar orang Arabi. Arabi ini pergi ke kubur Rasulullah. Sambil dia membaca syair, tuan-tuan. Pergi ke kubur Rasulullah membaca syair. Ya khairaman dufinat bilqai a'zahmuhu. Fataba min tibihi naqa'u wal akimu. Nasil fida'u liqabrin anta sakinuhu fihi al-ufafu wa fihi wujudul wulkarumu. Wahai manusia terbaik bersemadi dalam bumi jasadnya, maka harumlah lembah dan bukit dengan keharumannya. Jiwaku jadi tebusan kubur yang engkau penghuninya. Dalamnya ada pribadi yang suci, pemurah lagi mulia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara mereka yang bertawassul ketika Rasulullah wafat. Satu ketika, di mana Imam Bukhari meriwayatkan di dalam kitab Adab Al-Mufrad, di mana Abdul Rahman bin Sa'ad telah berkata, Khadirat rijalu bini Umar faqala lahu rajulun uzkur habban nasi ilaika faqala ya Muhammad fazahaba hidru rijali. Satu ketika kaki Abdullah bin Umar, iaitu sahabat Nabi SAW, tiba-tiba kebas. Maka seorang lelaki berkata kepadanya, sebutlah manusia yang paling kamu cintai. Lalu Abdullah bin Umar menyebut, wahai Muhammad. Maka hilanglah kebas yang ada pada kakinya. Ulama-ulama mengharuskan tawassul ini. Begitu ramai para ulama mengharuskan tawassul ini, dan tawassul kepada para wali dan orang-orang soleh. Seperti Sayyidina Umar bertawassul kepada Sayyidina Abbas, ayah saudara kepada Nabi SAW, dengan doanya, Allahumma natawassalu ilaika biqammin nabiyina. Ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul kepadamu dengan bapa saudara Nabi kami, iaitu Sayyidina Abbas, supaya engkau turunkan air hujan. Itu bertawassul dengan bapa saudara Rasulullah SAW. Begitu juga ada di antara mereka itu pergi ke kubur Rasulullah. Ini ketika pemerintahan Sayyidina Umar Ibn Khattab, di mana ketika itu kemarau yang berlaku. Kita juga kemarau ni, tuan-tuan. Semalam di Masjid Al-Mardiyah dibuat solat sunat minta hujan, istiqa, minta hujan. Masih kemarau sebab diselubungi jerebu kita ini. Boleh kita tawassul? Maka Bilal bin Haris Al-Muzani pergi ke makam Rasulullah ketika kemarau dan mengucapkan, ya Rasulullah, istaqi li ummatika fa innahum qad halaqu. Wahai Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar diturunkan air hujan untuk umatmu kerana sesungguhnya mereka telah binasa. Maka ketika itu turunnya hujan. Dan juga bertawassul dengan orang-orang soleh ini, para ulama kita, seumpama Syekh Yusuf Al-Nabhani mengatakan, tidak ada perbezaan dalam bertawassul dengan Nabi dan selain baginda daripada para Nabi dan Rasul. Begitu juga bertawassul dengan para Nabi dan orang-orang soleh. Tidak ada perbezaan di antara keadaan mereka masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, kerana hakikatnya mereka tidak dapat mewujudkan apa-apa dan mereka tidak memberi pengaruh apa-apa terhadap sesuatu. Adalah diharapkan keberkatan daripada mereka kerana mereka adalah kekasih Allah. Kerana Allah akan memberikan keberkatan sebab kekasihnya itu. Malah orang-orang Yahudi pun bertawassul sebelum lahirnya Nabi SAW wasahbihi wa barakasalam. Orang-orang Yahudi, kerana mereka membaca daripada kitab-kitab mereka, akan lahir seorang Nabi akhir zaman. Tetapi mereka tidak tahu sama ada Nabi itu akan lahirnya daripada bangsa mereka ataupun bangsa yang lain. Maka ketika itu orang-orang Yahudi pun bertawassul kepada Nabi SAW agar mereka diberi kemenangan di dalam peperangannya. Lalu orang-orang Yahudi ketika itu mengucapkan, Allahumma nas'aluka bihaqqin min nabiyyika alladhi wa'adtana at-tab'athu fi akhir zaman fayansarun. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami meminta berikanlah kemenangan kepada kami dengan hak Nabi diutuskan akhir zaman,
seperti mana yang telah engkau janjikan untuk mengutuskan kepada kami, maka mereka pun diberi kemenangan. Ini orang-orang Yahudi bertawassul kepada Rasulullah melalui pengetahuan mereka, yang mereka mengetahui bahawa akan datang Rasul akhir zaman. Malah Nabi Adam alaihi salam, di mana Allah SWT berfirman, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwattawwabur rahim. Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat, iaitu pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubat Nabi Adam alaihi salam. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun, penerima taubat, lagi maha mengasihani. Maka ulama mufasirin, Imam Mufasirin Ibnu Abbas menyebutkan tentang perkara itu, qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang biasa kita baca. Mereka dua berduanya menyeru, wahai Tuhan kami, kami telah menginaya diri kami sendiri, dan kalau engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya menjadilah kami orang-orang yang rugi. Maka ini ketika bila Nabi Adam AS mengucapkan doa itu, setelah dia melihat di tiang-tiang Arasy adanya nama Rasulullah SAW, sehingga dia bertawassul dengan Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah belum lagi wujud, tuan-tuan. Ini tawassul. Jadi perkara tawassul ini diingkari oleh sebahagian mereka yang berpegang kepada tauhid tiga, iaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid rububiyah itu mereka mengatakan orang-orang kafir juga mereka bertauhid, na'udzubillahi min zalik. Dan tauhid uluhiyah yang mereka pegang, mereka menafikan perbuatan orang-orang Islam, kita-kita ini yang bertawassul, beristighasah dan sebagainya. Dan mereka menyamakan apa yang kita lakukan seumpama orang-orang musyrik di Mekah, berdasarkan daripada firman Allah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka berhala-berhala kecuali untuk mendekatkan diri kami sedekatnya dengan Allah. Itu hujah orang musyrik. Baik. Apakah ini dikatakan tawassul? Orang-orang yang berpegang kepada tauhid tiga ini, mereka kiaskan perbuatan bertawassul itu sebagaimana juga tawassulnya orang-orang musyrik yang menyembah berhala demi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kias seperti ini, tuan-tuan, kias yang batil. Kerana dalam kaedah usul fiqh, istiwa'ul filaini fi sababil hami ala fi'ali la yujibu istiwa'ahuma fil hukmi. Persamaan dua perilaku dalam satu sebab yang menarik atas perilaku itu tidak otomatik sama dari segi hukumnya. Sebab jika persamaan dua perilaku itu menjadi automatik sama dari segi hukumnya sebagaimana kaedah yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah, maka akan membatalkan sebahagian besar syariat. Contohnya apa, tuan-tuan? Seseorang, ada dua orang. Seorang ini makan nasi untuk kenyang. Seorang lagi pun makan nasi untuk kenyang. Tetapi yang satu orang itu makan nasi daripada sumber yang haram, makan makanan yang haram, maka tidak ada keberkatannya. Tetapi yang satu lagi makan daripada sumber yang halal, kenyang memang kenyang, tetapi mana keberkatannya? Ataupun contoh yang kedua, si A dan si B, kedua-dua melakukan persetubuhan. Tetapi yang satu bersetubuh dengan isterinya, yang satu lagi bersetubuh dengan yang tidak ada kena-mengena dengan dia. Apakah ini sama? Jelas berbeza. Maka begitu juga perilaku orang mukmin dan musyrikin sama, iaitu tawassul. Dan yang menarik untuk melakukan hal itu juga sama, iaitu liyuqaribuna, untuk mendekatkan diri. Namun keyakinan kedua-duanya berbeza.
kita meyakini bahawa yang memberi manfaat ialah Allah. Kita meyakini bahawa Tuhan kita adalah Allah. Tetapi orang-orang musyrik, mereka itu menjadikan sesuatu sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman wattaghazu min dunillahi aliyatan liyakunu lahum izza. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda. Dan mereka menjadikan sesembahan selain Allah agar sesembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sesekali tidak, kelak sesembahan itu akan mengingkari penyembahan pengikutnya kepadanya, dan mereka sesembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka di akhirat besok. Sesuatu yang mereka sembah yang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka berbeza. Di antara mereka itu yang mengatakan, yang berpegang kepada tauhid tiga ini, menafikan tawasul umat Islam pada hari ini. Baik. Kemudian kita cerita pula tentang tabaruk. Tabaruk ni apa tuan-tuan? Keberkatan. Sebab waktu terhad. Nanti 8.25 dah masuk isyak. Jadi terpaksa bagi dua. Sebabnya panjang lagi ni. Kalau nak dicerita tawasul, Masya Allah tabarakallah, panjang. Ada kasidah-kasidahnya tawasul dan sebagainya. Sehingga kan orang mencirikan bacaan kasidah tersebut. Tak apalah, itu kita tangguh dulu. Apa itu tabaruk? Tabaruk berasal daripada perkataan barakah. Ada berkat. Makna tabaruk ialah mengharapkan keberkatan daripada Allah dengan sesuatu yang mulia dalam pandangannya. Jadi tabaruk juga pengertian yang sama dengan tawasul, isti'anah dan istighatsah. Dalilnya, boleh tak bertabaruk? Boleh. Sebelum Rasulullah wujud lagi di atas muka bumi, Nabi Yusuf telah pun melakukannya dengan melemparkan bajunya ataupun mengirimkan bajunya kepada ayahnya Nabi Yakub, di mana Allah berfirman azhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Pergilah dengan membawa bajuku ini kemudian letakkan pada muka ayahku supaya dia dapat melihat. Kenapa Nabi Yusuf tidak terus berdoa kepada Allah? Apa guna dihantar baju itu? Fahami. Kerana orang berani untuk membida'ah, malah mensyirikkan orang-orang yang melakukan tabaruk dan istighatsah ataupun orang-orang yang bertawasul. Maka Allah menjelaskan bahawa ketika Nabi Yakub dalam keadaan buta, lalu dilemparkan pakaian anaknya Nabi Yusuf ke wajah baginda, maka Nabi Yakub dapat melihat kembali. Ini juga merupakan dalil daripada Al-Quran yang Allah SWT merakamkan di dalam Al-Quran. Malah Rasulullah SAW membahagikan rambut kepada sahabat untuk diambil berkat. Al-Rasulullah SAW qassamu syirahu wa waza'ahu bainan nasi la yatabarraqu bihi. Rasulullah SAW membahagi-bahagikan rambut baginda kepada para sahabat supaya mereka bertabaruk dengannya dengan rambut baginda itu. Di antara sahabat yang mendapat rambut Rasulullah iaitu panglima perang Sayyidina Khalid ibn Walid, yang mana helaian rambut Rasulullah itu diletakkan di dalam serbannya dan dia menyertai peperangan tidak pernah kalah. Satu hari Sayyidina Khalid ibn Walid menyuruh tenteranya mencari serbannya yang jatuh. Maka tentera-tenteranya mencari serban tersebut, dijumpai serban itu. Serban itu lusuh, tuan-tuan. Beli baru sudahlah. Serban dah lusuh, dah kuning, dah lama dah. Depan tu pada jual. Pergi beli. Tapi bukan sebab serban, sebab adanya rambut Rasulullah SAW disimpan di dalam serbannya. Kerana bertabaruk mengambil keberkatan daripada rambut Rasulullah. Kita pernah mendengar kisah di mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala yang menutup kakinya di dalam gua Thur, yang melihat kala jengking yang sedang menjenguk kepada Rasulullah, yang disangkanya kala jengking itu ingin akan mencederakan Rasulullah. Tak, tuan-tuan.
Tidak ada satu binatang pun yang akan memudaratkan Rasulullah, kerana semua binatang kasih kepada Rasulullah. Kala jengking tu jenguk sebab rindu dengan Rasulullah. Rindu, bukan nak mencederakan Rasulullah. Tapi pada tanggapan Sayyidina Abu Bakar, kala jengking tu akan masuk dan dikhawatiri akan mencederakan Rasulullah, maka ditutup dengan kakinya, menyebabnya kakinya itu terluka. Maka menangislah Sayyidina Abu Bakar ketika itu, menahan tangisan itu ketika memangku Rasulullah sedang tidur di ribanya. Tetapi disebabkan tak boleh tahan, air mata meleleh ke pipi Rasulullah, menyebabkan Rasulullah tersedar. Maka Rasulullah SAW menggunakan air ludahnya untuk mengubati luka yang ada kepada Sayyidina Abu Bakar, langsung sembuh. Begitu juga Sayyidina Ali karamallahi wajhah, yang tidak datang untuk berperang ketika itu. Rasulullah bertanya, mana Ali? Maka Sayyidina Ali ketika itu dalam keadaan sakit mata, tuan-tuan. Jerbu mungkin. Maka Rasulullah meludah matanya itu. Terus sembuh, tuan-tuan. Kita kalau kawan kita kena jerbu sakit mata, cubalah ludah. Bukan kata makin baik, tak rabun buta, tuan-tuan. Sebab mulut kita berselawat kurang, baca Quran kurang, zikir tak banyak, yang banyaknya mengumpat, mengadu domba, cerita aib orang. Mana nak ada keberkatan mulut kita ni, tuan-tuan? Allah Rabbi, mana datang keberkatan? Sedangkan mulut-mulut para wali Allah SWT itu, mereka itu sentiasa basah dengan zikir, basah dengan selawat, basah dengan Al-Quran. Tak banyak bercerita, tuan-tuan. Tak banyak mereka bercakap perkara-perkara yang tidak memberi manfaat. Maka itu mulut mereka itu ada keberkatan. Kita lihat orang-orang dulu kalau berubat, tok-tok guru dulu, sampaikan ditiup keluar air liurnya itu ada keberkatan. Allahu Rabbi. Maka pada sahabat juga, mereka itu ketika Rasulullah berwuduk, tuan-tuan, mereka berebut-rebut sampai bergaduh nak dapatkan lebihan wuduk daripada Rasulullah itu kerana ada keberkatannya. Lalu mereka apabila dapat tu, mengusap ke wajah mereka. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, orang-orang yang paling awal sekali bertabaruk dengan Rasulullah setelah kewafatan baginda, di mana kedua-duanya ingin agar dimakamkan berdekatan dengan makam Rasulullah SAW. Ini adalah contoh paling jelas dan nyata bolehnya bertabaruk dan bertawasul kepada baginda Nabi SAW setelah kewafatan baginda Nabi SAW. Jadi bertawaruk ini juga adalah sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan untuk kita mendapatkan keberkatan daripada baginda Nabi SAW, dan juga untuk kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat daripada Rasulullah SAW. Apakah boleh kita bertawaruk dengan jenazah dan kubur para ulama? Ini yang menjadi perbahasan. Sebab hari ini ramai orang pergi makam jarah, makam wali, makam para ulama dan sebagainya, sehingga kan mereka dituduh kuburiyun oleh golongan-golongan yang berpegang kepada tauhid tiga ini. Kubur Bilal Al-Habsi, seorang sahabat besar, iaitu siapa dia Bilal bin Habsi ini? Muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah seorang daripada manusia paling mulia kekasih Allah dan Rasulnya, terletak di Damsyik, Syria, adalah yang selalu diziarahi dan diambil barakah oleh kaum muslimin. Bukan hanya kaum muslimin awam yang mencari barakah daripadanya, tetapi para wali Allah turut berdoa dan mengambil barakah daripada kubur Sayyidina Bilal bin Rabah. Kubur Ayub Al-Ansari di Istanbul, Turki, termasuk juga yang diambil barakahnya. Imam Syafi'i bertabaruk dengan kubur Imam Hanafi seperti ulama-ulama lain juga. Ini di antaranya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Asma bin Abu Bakar, binti Abu Bakar, siapa dia tu? Asma binti Abu Bakar, kakak kandung kepada Sayyidina Aisyah, menjadikan baju baginda sebagai ubat. Apabila Asma dan sesiapa saja terasa sakit, dia akan mencelupkan baju Rasulullah dan diberi minum air celupan itu kepada yang sakit.
Ada juga sahabat yang bertabaruk dengan kumbahan kencing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka itu juga bertabaruk dengan darahnya Rasulullah setelah Rasulullah melakukan bekam. Rasulullah satu hari tidur. Sedang tidur, lelehan peluh keluar daripada tubuh badan Rasulullah, keringat. Maka Ummu Salamah, dia ambil botol, dia tadah peluh Rasulullah itu. Kerana peluh Rasulullah itu lebih harum daripada bau kasturi. Jangan kata peluh, tuan-tuan. Kumbahan kencing Rasulullah pun lebih harum daripada kasturi. Sehingga ke Ummu Salamah simpan jadikan minyak wangi, tuan-tuan. Allah Rabbi. Mengambil keberkatan daripada peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada sahabat. Sahabat ini dia tahu perangai Rasulullah. Rasulullah ni minta apa saja dapat, tuan-tuan. Minta apa saja dapat. Kerana Rasulullah ni sangat pemurah. Jadi dia terlihat selendang ridak yang ada di bahu Rasulullah. Rasulullah sentiasa membawa ridak ataupun disebut sebagai burdah. Bahasa hadisnya burdah. Itu sebab Imam Bukhari mengarang burdah. Imam Bukhari ini seorang yang lumpuh. Dia mengarang syair-syair yang memuji kepada Rasulullah. Maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khariqal qulihimi. Panjang ceritanya. Daripada lahirnya Rasulullah sampai wafatnya Rasulullah. Akhirnya dia tertidur. Imam Bukhari dalam keadaan lumpuh. Dalam tidurnya dia bermimpi bertemu Rasulullah, di mana Rasulullah mengusap tubuh badannya dan menyeliputi tubuh badan Imam Bukhari dengan burdah, dengan selendang berwarna hijau. Dia bangkit pada tidur, bangun pada tidur, selendang yang diselimuti oleh Rasulullah itu masih ada pada tubuh badannya, dan dalam keadaan dia ketika itu telah sembuh daripada lumpuh. Tuan-tuan, kalau sakit banyak-banyak baca burdah, tuan-tuan. Banyak-banyak minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan. Maka sahabat tadi minta selendang Rasulullah, yang menyebabkan sahabat lain mencela kepada dia. Kenapa kamu minta haknya Rasulullah? Rasulullah bagi. Dia mengatakan, ketika aku mati besok, aku ingin diri aku dikafankan dengan selendang yang ada pada Rasulullah. Maka sahabat-sahabat lain merasa cemburu, kerana setiap ada pada tubuh badan Rasulullah pasti tidak akan sampai api neraka kepadanya. Allah, kita azan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم رب الزيد والتام والصلاة القائمة أت السيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبصم مقام محمود الذي وعدته نقلا طلب المئات. Sama-sama kita membaca tasbih, tahmid dan takbir 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Panutan ataupun ikutan orang-orang yang berpegang kepada tauhid tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, yang mana tauhid ini telah dibawa pada kurun yang ketujuh oleh Imam Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Syekh Ibnu Taimiyah meriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal bertabaruk dengan kubur Imam Syafi'i. Tengok. Bertabaruk dengan kubur Imam Syafi'i. Imam Al-Hafiz Al-Iraqi dalam kitabnya Fathul Al-Mut'al Al-Mut'al meriwayatkan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan orang mencium makam Rasulullah, makam para waliullah dan orang soleh lainnya sebagai tabaruk. Ketika Ibnu Taimiyah melihat orang berbuat seperti itu, beliau berkehairanan. Selanjutnya Imam Al-Iraqi berkata, apa yang mengherankan? Bukankah kami telah meriwayatkan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal bertabaruk dengan minum air bekas cucian baju Imam Syafi'i? Malah Ibnu Taimiyah sendiri juga meriwayatkan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal bertabaruk dengan kubur Imam Syafi'i. Tengok, Ibnu Taimiyah pun mengakui adanya tabaruk ini, tuan-tuan. Jadi kita ni ahli sunnah wal jamaah, yang pertamanya saya pesanlah, kita berpegang kepada mazhab akidahnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan kita berpegang salah satu daripada mazhab. Kalau di sini mazhab kita mengikut mazhab mufti kita, iaitu mazhab Syafi'i, tanpa kita menolak pandangan mazhab yang lain. Dan kita bertasawuf mengikut ulama-ulama mutabar. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Tetapi ahli sunnah wal jamaah, jangan sekali-kali kita menghukum kafir, menghukum sesat kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Jangan sekali-kali. Dan orang-orang yang mengikut jalan-jalan mereka itu, tak boleh kita ahli sunnah mengkafirkan seseorang. Kita tidak ada hak. Itu pesan saya, tuan-tuan. Jangan kita jadi ahli sunnah yang ekstrim, yang suka menghukum seseorang kafir dan sebagainya. Ibnu Taimiyah ada juga jasanya, Ibnu Qayyim ada jasanya. Jadi jangan kita ahli sunnah itu cepat menghukum. Kalau kita juga menghukum kafir, sesat kepada orang-orang sebegini,
kita sama jugalah dengan golongan-golongan yang tu, yang suka mengkafirkan orang. Jadi kita tak nak begitu. Jadi kita berharapkan Ibn Taymiyah ini sempat bertaubat kepada Allah SWT daripada kesalahan-kesalahan ataupun daripada pelanggaran ijma'nya itu. Moga-moga kita juga di antara orang yang sempat bertaubat kepada Allah sebelum kita dijemput oleh Allah SWT. Itu yang kita harap-harapkan. Jadi cukup sekadar itu, kerana kemungkinan Ustaz Fahmi telah pun sampai, mungkin ada sampai. Kerana kalau dia sampai, saya tak boleh cakap, tuan-tuan. Kalau dah ada air, maka debu untuk tayamum tidak lagi berguna, terbatallah tayamum. Itu kaedah yang saya pakai. Jadi jangan sampai dia mendengar ucapan saya itu, kerana saya sangat menghormati Ustaz Fahmi ini sebagai guru yang sangat alim, guru yang untuk kita mengaji dengan dia. Jadi ambillah pandangan ataupun ambillah ilmu daripada orang-orang sebegini yang mempunyai keilmuan yang begitu tinggi, yang saya pandang sebagai guru juga kepada saya walaupun dia muda daripada saya. Jadi itulah di antara adab-adab kita ahli sunnah wal jamaah, senantiasa meraihkan guru-guru kita yang akan hadir untuk menyampaikan ilmu. Cukup sekadar itu. Moga-moga Allah SWT akan senantiasa merahmati kita pada malam yang begitu mulia ini, dan senantiasa menjaga negara kita daripada datangnya bala daripada Allah SWT, dan memberikan kekuatan kepada akidah ahli sunnah wal jamaah dan juga kepada orang-orang yang mengikut jalannya. Hadza wa billahi taufik. Rabbana taqabbalna du'ana innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, wa adkhilna jannata ya abrar ya aziz ya ghaffar ya rabb ya ghaffar ya sattar ya jabbar ya rabbal alamin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضله سبحانك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.